Saya akan berkelakuan baik insyaAllah. Berapa tahun? Berapa tahun? Tak, saya 2 tahun. Alhamdulillah. Saya bersedia untuk apa-apa kemungkinan tadi. Kerana akhirnya ialah ia keputusan hakim. Cuma proses undang-undang itu semalam peguam saya ada ambil pendirian bahawa kita tidak akan merayu kepada pertuduhan bersalah, tetapi kita merayu kepada pertimbangan hakim untuk mengambil kira latar belakang kes dan untuk mengenepikan hukuman penjara dan dikenakan bon berkelakuan baik. Dan alhamdulillah juga pihak pendakwa raya bersetuju. Jadi yalah, I mean the best is saya berasa lega lah kan. Tapi kalau tadi pun keputusannya lain, maka saya juga telah pun bersedia apa-apa kemungkinan. Cuma saya ingat keputusan pada hari ini bagi isyarat yang cukup baik kepada negara dan masyarakat. Saya bersyukur sepenuhnya kepada dan berterima kasih kepada peguam saya, kepada pendakwa raya yang bersetuju dengan pengujahan yang diberikan oleh peguam saya, dan juga kepada kuorum hakim hari ini yang arif yang mengambil kira semua hujah-hujah itu untuk memberikan keputusan yang saya kira akan menjadi panduan dalam masa-masa akan datang dalam kes-kes yang berkepentingan awam seperti ini. dia begini. Saya selalu sebut kan, bila kita buat sesuatu keputusan atau tindakan dalam kita menjalankan tugas, kita tidak ada perkiraan berbaloi nak buat, boleh buat ke tidak. Kalau tindakan itu betul, kita kena ambil tindakan itu. Kalau tidak betul, maka kita jangan buat. Jadi pandangan saya daripada dulu ialah itu satu tindakan yang memang tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen sebelum ini. Jadi apabila saya telah buat keputusan dan ambil tindakan itu 2 tahun lepas, apapun akibatnya, saya memang bersedia. Jadi akibatnya pada hari ini, kalau kena masuk dalam pun saya masuk dalam. Kalau keputusan diterima hakim pun saya bersyukur. Sebab dia tidak ada perkiraan ini berbaloi untuk buat atau ketidak, kerana itu memang kehendak tanggungjawab yang saya terpaksa pikul pada ketika itu. YB, since bond jaminan ni tidak perlu lapor diri pada polis dan sebagainya, so YB akan bagi aku janji akan berlakon baik, tidak akan lari dan sebagainya. Sebab dia tak ada. Sebab selalu kalau bond, kita kena lapor diri kan pada balai dan sebagainya. Dia tak ada. Tak ada. Dia. Tak ada syarat tambahan, tak ada lapor diri. InsyaAllah saya tidak akan lari ke dalam ladang kelapa sawit lah. Tak, saya nak bercuti dulu. Dia ada satu lagi mafia. Saya ada satu lagi kes. Ha? Saya telah dipanggil untuk masuk ke dalam. Saya secara rasmi masih lagi dalam tahanan. Sebab tak ada polis. Ya. I have to post the bail. I have to post the bond first. 10,000. 15 minit. Kami nak selesai. Saya akan di bond jaminan itu akan dibuat oleh ahli parlimen Johor Bahru. So saudara Akmal memang daripada dulu adalah penjamin saya. Penjamin tegar. Kes saya 678 semua dia jamin, jadi dia akan terus jamin saya untuk kes yang ini juga.